Dianterin nama abang nih. Dan di sana ada punya bos nih. Gua lupa. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Siap. Makasih banget, bro. Terus ganteng. Alhamdulillah. Ganteng banget sih anjir. Hidungnya, ya Allah. Ini pegang ya Allah hidungnya. Ah, lele aku. Hubungan Lesti dan Bilar memang semakin serius saja. Dari kemarin mereka berdua setelah makan, setelah main bola makan di rumah makan Sangka Hurip, ternyata mereka sekarang belum juga pulang ke Cibubur ataupun Tangerang, tapi mereka menginap di salah satu villa keluarga Lesti. Hal itu nampak dari unggahan Moreno Pratama, asisten dari Rizky Bilar. Ya, dari Cocokologi. Vlog kemarin di Rizky Bilar saat naik kuda terlihat background latar belakang alam yang menunjukkan sesuatu yang sama. Kalian perhatikan guys ya, dari yang tadi Mimin perlihatkan pada kalian. Lalu hal itu pun kemudian diunggah oleh langsung akun Pondok Keluarga, yang langsung itu memberikan sinyalemen dan pembuktian bahwa mereka memang benar-benar ada di sana. Yang juga tak kalah menarik adalah momen saat mereka menghabiskan makan siang ini bersama-sama, bersama keluarga kecil mereka, termasuk juga sang asisten. Ya, terlihat Bang Bi bersama ibu angkat dari Lesti Kejora dan juga kakaknya Benny Mulyana. Terlihat Bang Bi memakai kaos oblong bersama seorang perempuan tua, yang itu adalah ibu dari Lesti, berkerudung hitam, dan Lesti sendiri menggunakan kerudung biru di samping sang kakak Benny Mulyana. Sungguh pemandangan luar biasa, super cute, bahwa ini membuktikan dari semalam mereka memang belum pulang ke Tangerang maupun Cibubur. Tentu mereka mau menghabiskan hari ini dan malam nanti untuk refreshing dan jalan-jalan, melepas kerinduan setelah Dedek Lesti kemarin menghabiskan waktu beberapa hari di Bali. Ya, tentu hal ini semakin membuat kita selalu berharap yang terbaik untuk keduanya, yakni segera dipantaskan dan memantaskan diri menjadi pasangan suami istri. Tentu walau tidak di tahun ini, kita berharap mereka akan serius di tahun depan. Ya, doa yang terbaik dari kalian dan kita semua yang selalu menonton, menyaksikan keuangan mereka, agar keduanya dimudahkan menuju yang namanya ridha inallah, kerelaan dari Sang Maha Kuasa, sehingga dipertemukan
di depan penghulu nanti sebagai sepasang suami istri. Itu saja dari kita, dan kalian tentunya sangat berbahagia dengan kabar-kabar terbaru ini. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi kalian yang masih baru berkunjung di channel ini untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru tentang keuangan, kebaperan serta kegesrekan mereka berdua, yakni Lesti dan Bila, selalu cepat kalian dapatkan update-nya dari kita semua. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.